Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai, jumpa lagi di channel saya Murni. Di video kali ini saya akan membuat hewan dari tanah liat. Seperti ini, ada ikan dan juga kupu-kupu. Pertama-tama saya siapkan gambarnya atau cetakannya. Kemudian saya siapkan lempungnya. Seperti ini saya pipihkan ya. Kemudian saya letakkan gambar kupu-kupunya ke tanah liatnya seperti ini. Lalu saya gambar dengan menggunakan pulpen yang sudah tidak terpakai ya. Nah, setelah saya gambar, kemudian saya potong dengan menggunakan gunting atau bisa juga dengan menggunakan cutter ya. Setelah itu saya rapihkan pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Kemudian setelah selesai saya sisihkan dulu. Kemudian saya membuat bentuk ikan seperti ini, saya pipihkan dulu. Kemudian saya cetakan dengan gambar yang sudah saya gambar sebelumnya ya. Nah, setelah sudah saya cetak, kemudian saya ambil tanah sisanya dengan menggunakan gunting seperti ini ya. Buat kalian yang mau bertanya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oh ya, untuk mendapatkan lempungnya, kalian bisa bikin sendiri atau kalian juga bisa minta dengan orang yang biasa bikin batu bata. Dan kemudian ini setelah sudah dicetakkan, kemudian saya gambar sesuai dengan gambar yang ada ya, seperti ini. Kemudian setelah digambar, saya rapi-rapihkan, lalu saya jemur ya. Atau diangin-anginkan supaya kering. Setelah kering, saya kasih warna seperti ini. Setelah selesai memberi warna ikannya, kemudian saya kasih warna ke kupu-kupunya seperti ini. Thank you.
Jika kalian ingin bertanya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian juga bisa share ke media sosial yang kalian punya. Bye-bye, thank you for watching.